Belum. Ini puisi, ini pantun lama, lama nyarinya. Ramai-ramai pergi ke bank. Pergi berombongan naik metro mini. Selamat datang peserta musreban. Terasa ramai di siang ini. Tapi ada yang kelupaan, Ibu Desi. Sorry Ibu Desi. Yang terhormat Bu Desi, pimpinan kapan ya? BGB di Bandung Barat. Terima kasih. Ini kalau tidak ada Bu Desi, nggak ada kelak-kelipnya acara ini. Paling acaranya di gedung apa itu? Yang aula itu. AC-nya kalau di setel 17, rasanya 27, Pak. Itulah juga di pasir dan di Bandung. AC kita setel 17, tapi menjadi 27. Baik, teman-teman sekalian. Saya tidak akan membahas substansi yang sudah sampaikan tadi Bu Rini sama Ketua Bapeda Provinsi Jawa Barat, Ketua Bapeda Banda Jawa Barat. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa hari ini saya ingin menyampaikan permohonan maaf secara terbuka dari saya, PJ Bupati Bandung Barat atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, seandainya jikalau apabila dalam 6 bulan yang kemarin bisa saja ada kesalahan, ada kehilangan, dan mungkin saja karena suara saya yang agak keras dibanding yang lain membuat kurang terbiasa lah dengan pola seperti ini, hari ini saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dan pahala yang paling besar adalah pahala memaafkan orang yang meminta maaf. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan pahala yang besar. Karena setelah saya pikir-pikir, kenapa lah suara kencang saya keras ini? Ternyata itu ada perintah dari nenek saya. Arsan, kalau kau jadi narasumber atau jadi pemimpin, suaranya harus keras. Oh begitu? Karena kekerasan itu paling disukai sama istrimu. Bukan begitu sih saya? Baik, saya akan cerita sedikit soal bagaimana saya berdasarkan pemahaman saya, berdasarkan pengalaman saya, bisa nggak ditanjurkan pengalaman? Nah, sekali kesini menyampaikan. Saya awal pemerintahan saya kepala desa Pak. Pak Lurah, nggak ada. Pak Lurah 91 sampai dengan 95. Saya Lurah. Berdasarkan pengalaman itulah, saya mencoba mengingat kembali. Ada pengalaman yang indah saya, Pak. Waktu itu bupati saya namanya Andi Selipulo, senior saya. Dia duduk di tengah, saya duduk di belakang, Pak. Kalau di belakang tidak ada kursi, ada barang-barang. Asal naik di belakang. Dalam hati saya kurang ajar juga bupati. Kenapa saya disuruh duduk belakang? Tapi ternyata doa itu saya bilang, saya punya doa kalau nanti Allah menghendaki saya mau jadi bupati. Kenapa? Saya tidak mau di belakangnya bupati, gitu kira-kira. Alhamdulillah Allah mengabulkan doa itu, saya sebagai PJ Bupati Bandung Barat. Terima kasih ya Allah. Ada 5 prioritas yang saya sampaikan. Kalau mungkin prioritas di sini itu adalah prioritas dalam rangka-rangka yang normatif, tapi saya akan bicara soal prioritas utama berdasarkan pencermatan Pak. Dan tidak kenal saya dan cuma bilang, saya tanya-tanya, gimana lah jalan ini? Iya Pak, ini Pak, seandainya jalan ini bagus, maka produksi kami yang ada di dalam itu lancar keluar gitu. Kami produksi kami di sana, nggak ada pembeli masuk ke sini. Oh berarti infrastruktur. Maka prioritas pertama saya sudah komunikasi semua, coba bagaimana caranya belanja di OPD lain kita sedikit berfokus kepada infrastruktur. Ya secara bertahap. Apalagi tadi kalau sudah didukung dengan Undang-Undang 1 2022 minimal 40%. Sah-sah saja. Kenapa saya mau fokus seperti itu untuk 5 tahun dekat depan ini 2024 sampai 2025 RPJ ini enak. Supaya pergerakannya cepat. Ya, tidak ada lagi pergerakan, hambatan-hambatan masalah infrastruktur. Ada yang iseng Pak,
teman saya tuh, tapi bukan Pak Bob. Apa bedanya Cimahi, Bandung Barat, Bandung dengan Bandung Barat? Apa saya bilang? Ini bukan tujuan wisata kan di sini, dari Lembar. Kalau kita masih dari Cimahi, mobil masih antar. Ya, marah. Kalau kita dari Bandung Barat, mobil masih antar. Begitu masuk tok tok tok, aku udah pasti Bandung Barat katanya. Ya ya juga sih. Ya sudah, kritik itu menyebabkan membuat kita harus lebih fokus infrastruktur. Yang kedua, soal pendidikan. Saya turun Pak. Bahkan saya pernah datang ke sekolah di Cipendeh kalau nggak salah. Saya masuk ke ruangan yang suasananya lebih daripada gudang yang tidak dipakai cuma. Saya bilang ini dipakai belajar, iya. Miris hati kita gitu. Saya bahkan sedikit coba. Untuk apa alokasi pendidikan yang banyak kalau tidak kita perhatikan? Saya datang ke Cijuhun. Kecamatan Cipendeh Pak. Pasti. Kita naik speed ke sana. Pulangnya satu speed mati. Apa namanya? Putus gara-gara eceng gondok. Ternyata eceng gondok itu punya berkah. Berarti saya harus berusaha mencari bagaimana caranya eceng gondok bisa bermanfaat. Ternyata eceng gondok bisa diolah menjadi pupuk. Ada dinas LH ada enggak? Dinas LH. Ini harus kita perhatikan. Hampir 2 jam di sana, Pak. Begitu nyampe, teman-teman dia langsung telat. Kenapa? Setengah jam lagi kami pingsan, dehidrasi. Itulah perjuangan. Nah, di sana ada sekolah. Saya enggak peduli sekolahnya di tanah siapa, yang penting ada masyarakat saya sekolah di sana. Bangunkan, bersihkan. Alhamdulillah sekarang sudah terproses. Yang ketiga adalah kesehatan. Alhamdulillah, Pak Cecep, ada Pak Cecep dari BPJS? Ayo, Pak. BPJS ya, terima kasih. Kami melaporkan bahwa, dan kebetulan saya memang waktu di Direktur Pendapat, Direktur Perencanaan ya, kita memaksa Pak UHC. Pernah Wali Kota Bekasi, Pak Rahmat itu datang ke ruangan saya tidak mau UHC itu. Saya tolak. Dia berikan surat, tidak, harus UHC. Maka dia cara menahan. Setelah kita hitung-hitung, insya Allah UHC-nya akan terpenuhi. Ya Pak ya, dari BPJS? Ya Pak. Kita tinggal minta pertimbangan dari teman-teman DPRD, kenapa itu menjadi prioritas supaya masyarakat kita ini dan tidak lagi memikirkan soal kesehatan, khususnya tidak mampu. Apa manfaatnya kalau kita sudah UHC? Kalau sudah UHC, begitu kita ke rumah sakit, tidak ada UHC, dibayar langsung aktif. Saya bilang sama Pak Cecep, saya di Kemendagri kan sudah banyak bantu nih, BPJS. Bahkan utang 9 triliun, saya punya ide. Ya, saya punya ide, ambil dari pajak rokok, ubah permentesnya, langsung dibayar. Bisa Pak Arsan, aturannya adalah kalau sudah UHC harus, ya, kalau mau aktif langsung harus UHC. Alhamdulillah. Ini soal bulan Mei ya Pak, teman-teman BPJS ya, kita sudah UHC. Konsekuensinya memang ada anggaran, yes. Kan itu anggaran pelayanan kesehatan. Nah, masuk ke yang keempat, soal pertanian. Saya datang ke depan rumah Pak, subuh-subuh saya lagi-lagi datang ke rumah. Apa? Saya akan menemukan banyak pipa Pak. Ini pipa apa? Pipa untuk menyiram. Dari air mana? Air PDAM. Berapa biayanya? 500 ribu rata-rata kami bayar Pak. Itulah yang menjadi ide saya, kenapa harus saya naik ke tempat itu. Mana? Perompong mana? Cepat perompong. Lang. Camat perompong. Nah, apa yang kita cek? Pipanya itu? Mata air. Saya yang cek Pak langsung. Naik motor saya. Harus naik motor jalan kaki lagi. Hanya untuk melihat air ini dari mana sih airnya? Di mana dia? Ternyata dia cuma lewat di Bandung Barat dan diambil di sana. Ah, saya kirim surat ke Pak Irjen, fasilitasi saya. Saya mau ambil air ini itu kira-kira. Tapi setelah saya ketemu Pak Bupatinya, Pak DS di Majalengka, udahlah Pak, kita selesaikan. Saya telepon Pak Marlen, senior saya, Pak aku mau bang. High call-nya adalah saya potong. Low call-nya kita bagi dua airnya. Kenapa? Karena saya ingin membagi air gratis kepada masyarakat saya untuk nyiram.
Berarti kita sudah menghemat 500 ribu. Kadis PU, mana Pak Kadis PU? Kapan selesai? Saya minta Bapak memberikan pernyataan hari ini, kapan selesai? Bulan Mei selesai. Nah, itu janji Pak. Karena itu sudah 3 bulan yang lalu saya komunikasikan itu dengan Pak Marlan, itu Bang Marlan. Oke, clear. Kalau itu jalan, maka masyarakat petani kita paling tidak biaya ekonomi itu. Mas Ren, Pak. Itu untuk pertanian apa itu hilang kita hilang. Lumayan bisa nabung. Bulan Mei Pak ya, janji Pak ini ada Pak Ubara di dekat. Kemudian masalah apa lagi? Masalah saya mungkin Bapak bisa pernah dengar di media. Saya ingin membuat pertanian modern. Apa itu pertanian yang modern atau peternakan yang modern? Bukan hanya teknologinya dan tata caranya, tetapi bagaimana memastikan hasilnya itu sudah bisa ada pembelinya. Maka konsepnya adalah bukan dari hulu ke hilir, tapi pastikan hilirnya baru kita tanam apa yang dibutuhkan. Alhamdulillah saya coba cek tanya ke masyarakat, Pak kalau sudah pasti pembelinya, alhamdulillah. Apalagi masalahnya? Masalahnya adalah duit. Selama kami menanam, gitu kan, kami nggak punya duit, sehingga bank siapa? Bank Emo, masuklah Bank Emo. Saya tanya Bu Desi, ya Bu Desi ya, Bu Desi tolong bantu masyarakat saya, bisa nggak dikasih kredit tanpa bunga? Bisa Pak, sepanjang hasilnya sudah ada kepastian ya. Terus, maka saya harus berusaha memastikan kepastian pembelinya. Alhamdulillah saya sudah ketemu pembeli-pembeli buah-buah. Padahal saya tinggal pertemukan. Kalau sudah pertemukan, bagaimana mau datang? No, kenapa? BJB yang benar sudah datang. Sama juga peternakan, sama juga. Ini peternakan. Kemarin saya ketemu, beberapa bulan yang lalu saya ketemu dengan pemilik atau pimpinan UJ, Ultra Jaya. Dia masih memerlukan 400 ribu liter susu. Dia impor dari Jawa Timur, bukan dari Bandung. Ah, saya bilang, kata goreng. Kemarin saya ketemu Pak Bupati, potong ya, potong boleh, asalkan kami disiapkan gitu. Maka saya bilang saya mau Bu Win, perbaiki kelompok peternak untuk apa itu? Sapi. Sapi. Untuk susu. Susu Pak, susu sapi maksudnya. Susu ultra untuk kita supply ke mungkin lumayan 400 ribu. Jangan ngomong-ngomong susu terus ada susu sapi maksudnya susu. Saya kemarin Pak ini sekali yang masuk. Saya kemarin diskusi lah ya, diskusi mana dinas pertanian, mana dinas pertanian. Dinas pertanian, dinas pertanian. Ibu Win, ada Ibu Win? Kok Ibu Win dipanggil kok langsung banyak yang nyahu? Sorry Pak Kades. Aduh, hampir kena saya. Kades komplit? Komplit per kecamatan. 165 ada enggak? Ada, Pak. Saya nanya 165. Ini kesempatan kita diskusi. Lengkap? Lengkap. Jawab aja lengkap, saya selesai. Kalau tidak percaya, hitung sendiri gitu kan. Saya UMKM saya hitung, kemudian Ibu Wiwin pertanian, saya diskusi, didatangi saya sama teman saya namanya Dr. Gunawan dari kedutaan Indonesia yang ada di Riyadh. Orang Arab sekarang lagi mau berbenah mau makan buah ya, dan mau makan ikan darat yang itu bisa diproduksi di Bandung. Nah, selama ini orang Arab ngambil di Thailand. Orang Arab nggak mau, kenapa? Begini ya sudah kita tangkap. Artinya apa? Insya Allah yang namanya tempat-tempat pemancingan yang selama tempat mancing pasti akan berubah menjadi tempat produksi ikan yang sudah memang dibutuhkan di mana. Maka siap-siap nih bumdes, mana bumdes, ada bumdes? Ada. Siap-siap bum perumda, perumda ya, BUMD yang bergerak di bidang usaha. Kenapa? Untuk mengantisipasi perekonomian seperti ini. Bismillah. Akan kesana membawa semua teman-teman yang sudah siap mengantisipasi.
Terakhir, nah terakhir Pak, mengantisipasi program makan siang gratis. Saya tidak mau uang nanti yang dari pusat maupun dari ada di Bandung-Bandung sendiri itu bergerak atau berputar di luar atau membeli barang di luar. Maka sekarang saya sampaikan Pak Kades, camat antisipasi, kita akan tanam jagung. Untuk apa jagung Pak? Untuk kita olah menjadi pupuk pakan, pakan ya, pakan. Berarti ada peluang bisnis untuk pakan. Kenapa pakan? Karena nanti ada peternak ayam sama peternak telur yang butuh pakan. Untuk apa itu? Untuk dibeli oleh untuk makan siang gratis. Mana Disdik? Dinas Pendidikan mana? Berapa jumlah siswa yang akan makan siang? Berapa jumlah siswa sekarang? Wah, berapa? Puluhan ribu. Kebayang nggak? Itu potensi bisnis. Datang teman saya dari Bapanas, bahasan antisipasi. Bandung Barat siap untuk menerima program makan gratis. Kenapa? Berarti hafal jagung. Nah, ini semua program-program ini adalah tujuannya untuk peningkatan ketahanan ekonomi keluarga. Saya di Rongga, Cibenda, saya diskusi sama Ibu Mensos. Pak Absan, antisipasi. Kalau memang perlu ayam, bilang sama saya kasih ayam untuk mengalihkan yang tadinya bercocok tanam di pinggiran gunung yang tidak akan kita. Terakhir lagi, nah ini terakhir lagi. Saya sudah sampaikan kepada Bu Rina, Bu Rini. Ekonomi kita kedepankan, yes, untuk 25 tahun ke depan ini. Yes, tidak ada persoalan, 20 tahun ke depan. Tetapi lingkungan harus kita perhatikan. Kalau kita abai terhadap lingkungan, kalau kita abai terhadap izin-izin, mana Pak Tony? Tony mana Pak Tony? PTSP? Nah ini Pak. Kalau kita abai terhadap lingkungan, saya menduga atau saya memperkirakan 20 tahun ke depan kita tidak mengenal lagi yang namanya Bandung Barat atau Lembang. Kenapa? Habis nih. Karena kita prioritaskan ekonomi. Maka saya mengatakan, mari kita kembali ke alam. Back to nature. Tadi saya laporkan sama staf khusus Menteri Pertanian. Saya sudah membuat pergub kebupaten tentang kawasan ketahanan ekonomi. Dan itu sangat baik. Maka di stand mana Dinas Pertanian? Segera diantisipasi Pak. Minta air, minta apa tadi? Kita sudah pernah kirim surat, saya sudah pernah ngomong sama Pak Mentan untuk kita perbaiki irigasi 43M. Minta sumber air. Ya. Nanti akan kita kumpulkan mata-mata air, baru kita stop, baru kita alirkan ke petani-petani yang membutuhkan. Ya Pak ya, ini bulan Mei sudah bergerak semua, karena tadi, Pak Sekda, besok rapat lagi dengan Pak Sekda ya, Sekda Provinsi, mendadak tadi pertemuan. Artinya apa? Inilah kira-kira yang seharusnya kita pikirkan oleh semua OPD dan semua masyarakat. Saya tidak mau RKPD-nya ngomong A, kebutuhan masyarakat ngomong C. Harus kita selaraskan. Oleh karena itu, maka kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah berwenang mengurusi rakyat dan diberikan kewenangan untuk mengambil tindakan terkait dengan keuangan untuk meningkatkan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, teman-teman mohon maaf kalau saya harus terjun ke masyarakat, itu karena melaksanakan perintah undang-undang bahwa urusi masyarakat itu kalau masyarakat butuh ambil tindakan yang terkait dengan keuangan. Jadi itu kira-kira yang saya sampaikan. Oleh karena itu Bu Kepala Bapak Litbangdan, pastikan betul, pastikan betul apa yang diusulkan oleh teman-teman Pak Kades ini. Pak Kades ada? Pak Camat? Pastikan betul apa yang telah dibahas dan saya kawal pada saat itu tertuang, walaupun tidak semua, tapi tertuang dalam lalu RKPD 2025. Saya sudah ngomong teman-teman DPT, mari kita fokus, mari kita bahas RKPD ini supaya apa yang diamanatkan oleh Pak Bob, Pak Direktur, Linda Direktur itu bisa terakomodir semua. Karena secara aturan tidak boleh ada di RKPD di Kua PPS, tapi tidak ada di RKPD. Tidak boleh ada di Perda APBD kalau tidak ada di RKPD. Itu harus kita konsisten Pak. Makanya saya
menciptakan, merumuskan pasal 91 PP 12, supaya konsisten. Oleh karena itu Pak Bob, saya mengambil kebijakan di Bandung Barat, RKPD-nya saya buka, yang saya buka untuk kita diskusikan. Walaupun itu adalah kewenangan kepala daerah, tapi saya buka untuk kita diskusikan. Karena kita ini adalah pemerintahan daerah Kabupaten Bandung Barat yang isinya adalah kepala daerah dan DPRD. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.